Oke, kita bongkar total. Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, piye kabare mas bro? Oke, gimana kabarnya teman-teman yang dari Papua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Yang dari Kalimantan gimana? Kemudian yang dari Sulawesi gimana kabarnya? Yang dari Padang, yang dari Jambi, dari Palembang, dari Lampung, dari Aceh, dari Medan gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya, tidak kekurangan apapun dan pastinya banyak dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman ya. Di sini saya akan membahas masalah peredam. Nah, ini adalah peredam satu-satunya yang pernah saya kenal. Dari mulai saya itu mengenal senapan angin, saya mencari peredam yang super senyap. Inilah yang paling senyap yang pernah saya tahu dan yang pernah saya kenal, teman-teman ya. Jadi, di video ini saya mau bongkar. Mau bongkar ini peredam dalamnya itu apa isinya? Kenapa bisa senyap? Ya ini udah saya buka kemarin cukup sulit karena dari sananya ini dilem teman-teman ya. Karena dari sananya ini dilem, jadi ini kemarin sempat saya buka dulu. Saya buka lemnya, kemudian tinggal kita bongkar dalamnya itu seperti apa. Oke teman-teman ya. Oke tentunya langsung aja kita gas. Teman-teman pasti penasaran. Jadi nanti teman-teman kalau punya peredam nggak senyap, teman-teman tiru aja ini. Dalamnya ditiru ini apa dalamnya? Peredamnya itu terbuat dari apa? Bahannya apa? Teman-teman tiru aja ini. Oke, langsung aja kita gas yuk. Kita gas, kita gas. Apa dok? Kita gas. Oke, lanjut ya. Gas. Tunggu dulu, jangan digas dulu. Kita tes dulu. Apakah betul-betul senyap atau tidak? Oke, ini saya udah ada unit ya. Tunggu ya. Kita tes dulu. Oke, kita tes dari suaranya. Oke, kita tes dulu teman-teman ya. Oke ya, itu. Kemudian kita pasang peredamnya. Apakah suaranya masih kuat atau enggak? Intinya peredam ini dari dulu saya mengenal peredam itu ini yang paling senyap yang pernah saya kenal teman-teman ya. Dari mulai saya mengenal senapan angin, ini adalah peredam yang sangat senyap yang pernah saya kenal. Oke teman-teman ya, kita tes apakah senyap atau tidak. Oke, 1, 2, 3. Nah, oke, baru sekarang kita gas, kita bongkar isinya. Apa isinya ini? Apa sih bahannya di dalam itu kok bisa senyap? Yuk, langsung kita gas. Oke, teman-teman. Ini dia. Ayo kita bongkar dalamnya apa. Apa sih bahannya dalam ini? Saya penasaran soalnya. Oke. Kita bongkar total. Seperti ini ternyata isinya, teman-teman. Ternyata isinya seperti ini. Masih ada lagi, teman-teman. Ini dia. Ada lagi teman-teman. Ntar. Ini dia isinya. Oke. Dia isinya seperti ini teman-teman ya. Masih ada lagi di dalamnya. Kita bongkar terus.
Nah, sudah habis teman-teman ya. Sudah nggak ada. Tuh. Masih ada teman-teman. Masih tadi ada ternyata. Masih ada teman-teman. Nah, ini dia. Oke, kita bongkar semua. Nah, ini dia ternyata. Isinya tuh seperti ini, teman-teman. Teman-teman lihat ya. Bahannya, ini kawat nyamuk. Oke. Seperti ini bahannya. Kawat nyamuk. Dan ini adalah karpet mobil, teman-teman. Bahannya ini karpet mobil. Karpet mobilnya kayak yang busa itu. Nih. Ternyata seperti ini peredam super senyap itu isinya ya. Bertahun-tahun saya penasaran ingin bongkar ini, teman-teman ya. Tapi rasa penasaran saya itu sekarang baru lega rasanya, baru terbongkar. Dia ada 4 sekat berarti, teman-teman ya. Ini bahannya dural. Nah, untuk ininya stainless. Ini dural. Oke teman-teman ya, jadi seperti inilah isinya. Dia ada 4 sekat. Dia menggunakan peredamnya menggunakan ya kayak karpet mobil lah. Saya nggak tahu nih jenisnya, kayaknya sama dengan karpet mobil. Ini teman-teman ya. Ini peot-peot karena saya sogok tadi, saya paksa keluarin ya. Oke, jadi teman-teman yang punya peredam yang nggak senyap mungkin bisa nyontoh ini, teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu isinya ya. Isinya itu seperti ini, dia ada 4 sekat. Nah, ini ada 4 sekat. Jadi setiap panjangnya peredam itu saya rasa juga sekatnya berbeda-beda. Tapi intinya teman-teman udah tahu dan saya juga udah tahu bahwasannya isinya ya ini bahannya di dalam. Ya. Dan buat teman-teman yang butuh peredam seperti ini udah saya anggap peredam sultan karena harganya lumayan, teman-teman ya. Tapi ya memuaskan. Jadi teman-teman bisa beli satu aja tapi udah memuaskan, udah senyap. Jadi dari saya mengenal senapan, teman-teman ya, dari saya mengenal senapan itu ya inilah peredam yang paling senyap yang saya kenal. Setelah saya membeli ini, saya jumpa ini, saya nggak berpindah lagi beli yang lain. Ya awalnya saya tuh beli peredam-peredam yang harganya ya ada yang 150, 180, 200. Ya katanya senyap sih gitu, tapi ternyata enggak. Begitu saya jumpa yang ini, karena di sini juga ada garansi ya, ada garansi kalau tidak senyap dikembalikan katanya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya saya membeli yang ini. Jadi buat teman-teman yang butuh peredam seperti ini, oke, japri aja nomor WA yang ada di deskripsi video. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi atau menjadi apa ya, pemberitahuan juga buat teman-teman ya. Karena awalnya itu kita kan nggak tahu peredam super senyap itu dalamnya gimana gitu. Kadang karena rata-rata peredam yang super senyap itu memang dilem, nggak bisa dibuka. Jadi ini kemarin dibuka, direbus ya, baru dia terbuka. Karena kalau dipaksa pakai ragum pasti akan rusak. Jadi karena dia pakai lem plastik ya, jadi ya harus direbus. Begitu lunak baru bisa dibuka. Oke teman-teman ya, sampai di sini aja. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir nonton-nonton video channel Jalur Suwir. Oke, saya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hunting lintas Sumatera.